Semua teman-teman, kembali lagi bersama saya Alex The Channel. So, hari ini saya dan adik-adik saya santai-santai saja. Ada kelapa kami mau dibuka, mau minum-minum guys. Sama santai-santai. So, ini saya punya adik dua orang ini. Ini yang paling jajal di belakang ini. Ini siapnya tripod. Ini bawa kelapa guys. Kami mau buka itu, mau minum. So kamu tengok siapnya video sampai habis. Kamu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys, oke? Okay? Ini siapnya si Dayan Kain. Tengok-tengok begini saja, di belakang rumah saja guys. Nah, kamu tengok lah ini kawasan-kawasannya. Nah, review. Yang tuh itu kau nampak yang macam ada zing-zing itu apa ini? Itu tempat yang kelulut tuh kami ambil dia punya apa ini, dia punya madu. Ada lagi ini guys di belakang Nina, ini pun ada. Oke, okay. So tengok sampai habis, semoga Anda terhibur. Oke, okay.
inilah yang tempat kelulut tuh yang chefnya boleh buat. So, ini dia ada 3 bunga untuk kelulut punya tempat. Ini pun kelulut punya tempat juga. So, ada 2 di sini. Nah pun ada 1 bergantung-gantung. Nih. So, ini pun ada juga bergantung-gantung, guys. So, inilah tempat-tempat kelulut yang kami buat. Chefnya boleh buat. Oke. Santai-santai di sini. Ya, kamu tahu ini kan? Ini adalah pinang, ada sirih, sama ada dia punya kapur. So, inilah kampung-kampung style, guys. Siapa yang tinggal di kampung itu mesti tahu ini makanan tradisional nih. Tapi sebelum saya pergi makan ini, santai-santai kita minum kelapa dulu. Air kelapa, guys. Saya pergi buka dulu. Oh, di sana. Saya saja minum ini. Hayo. Kamu juga. Saya juga minum. Saya saja minum. Kamu tiada? Oh, Luki. Kamu minum enggak? Kalau kamu minum cakap. Pasti lah mau minum. Mana boleh kamu minum. Saya saja minum. Inilah kamu. Saya dulu. Saya dulu. Kepal lagi. Saya dulu, baru kamu. Lady first kan? Dia bukan perempuan. Kau perempuan. Kau tinggal di situ kenapa? Sini pak kamu. Aduh, itu semput sudah. Sedap. Itu semput sudah. Air kelapa. Nah, paca. Cuman ini. Mandi air kelapa. Sabar dulu. So, guys, sudah buka ini kelapa, guys. Kamu tiu. Halo, salon haus. Yuk. Bagilah kamu 2. Sini kamu. Sedap. Sini kamu duduk. Tidak mau pagi. Sabarlah ya. Sabar. Sini kamu duduk. Sabarlah, aduh. Astaga. Sampai minum ini tidak. Berdirilah. Letak sini mulut kau, Pak. Minum putih pandai gak? Saya kasih zoom kau ini. Minumlah. Kau minumlah, aduh. Minum kau, boy. Kasih habislah minum. Dan sekarang tiba masanya ini pinang, guys. Ini saya mau makan. Saya tidak tahu macam mana kejadian saya punya mulut bila saya makan ini. Ini kami panggil pinang. Bahasa dusun tingkatan bilang adik saya. Dan ini daun sirih. Dan ini kapur, guys. Inilah kapur dia.
Jadi tujuan saya buat ini, saya makan ini pinang kepada orang-orang Sabahan yang di kampung mesti dong tahu ini pinang ini macam mana. Jadi makan dengan ini sirih sama kapur. Jadi kamu punya mulut pun akan kemerah-merahan. Terus sekaligus saya akan buat challenge ini. Dan di penghujung ini saya akan challenge beberapa orang makan ini. Pinang, kapur, sama sirih, guys. Ambil santai-santai. Minum air kelapa. Jadi situ apa? Bermerah-merah sudah, guys. Macam tidak cukup sirih. Saya punya muka pun bila saya makan ini pinang kan macam jadi paci-paci sudah, macam inang-inang sudah. Eh bukan inang, paci-paci sudah. Jadi penama yang saya akan challenge nanti ini, sekarang saya akan sebut. Yang pertama si Conly Channel, kau kena makan ini pinang pakai sirih, dua pinang, sebab dua pinang saya makan tadi, sirih sama ini kapur. Oke. Yang kedua si siapa yang ada di kampung sekarang ini ya, yang senang-senang cari ini pinang ini. Nah, si Dennis Channel. Yang ketiga si Mister Channel berapa, 1878 kah? Nanti saya akan letak di penjelasan punya nama channel di tepi. Oke. Okay. Yang nomor 4 si Yoki Suzy. Oke, okay, yang nomor 5 si Ode. Jadi saya challenge kamu makan ini pinang, sirih, sama ada kapur. Jadi kamu punya mulut pun jadi macam ini. Jadi kemerah-merahan sudah, guys. So kamu jangan lupa ini ya. Itu saja daripada saya. Saya punya anjing pun menggonggong-gonggong sudah sana menyalak, tidak tahu apa dia nampak. Oke. Okay. Itu saya rasa santai-santai, guys. Sambil challenge ini pinang. Kami. So, sebelum saya mengakhiri saya punya challenge ini, saya punya video ini yang santai-santai sambil buat challenge makan pinang. So, terima kasih kepada semua karena menonton video ini. Kamu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saya punya channel ini, guys. Oke? Okay? Pada kawan-kawan yang baru hadir di channel ini, kamu bolehlah tekan subscribe, tebal lonceng untuk kamu dapatkan notifikasi daripada saya. Bikin pening, guys, ini pinang. Oke, okay, itu saja daripada saya. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.